masuk minggu kedua, kempen pilihan raya kecil Port Dickson, Kem Datuk Seri Anwar Ibrahim, kini mendahului selesa. Selepas bertungkus lumus selama seminggu, Anwar dapat berehat sekejap dan hanya menumpukan kepada ceramah di sebelah malam. Anwar juga tidak melawat pusat pengundian awal pagi ini untuk memancing undi lebih 7,000 anggota tentera dan polis serta ahli keluarga. Dalam pada itu, PAS mula mendapat momentum walaupun agak terlambat, manakala Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad jauh ketinggalan. Ini adalah kerana Isa menghabiskan banyak masanya untuk meyakinkan ahli-ahli UMNO bahawa tindakannya untuk bertanding adalah satu tindakan yang perlu kerana UMNO tersilap tidak meletakkan calon. Bagaimanapun, ramai yang masih menganggap Isa adalah pembelot UMNO. Justru dalam mendapatkan sokongan ahli UMNO, Isa adalah gagal. PAS yang bermula perlahan tetapi kini seperti mendapat nafas baharu. Bagaimanapun, masalah PAS ialah mereka mempunyai sokongan tradisi, tetapi sokongan tempatan itu tidak menampakkan kemampuan untuk menjayakan program atau menyusun strategi. Kini Anwar perlu bergerak dalam gear yang baharu. Apatah lagi dengan kehadiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Port Dickson semalam, ia adalah satu restu untuk Anwar dan isyarat kepada seluruh jentera Pakatan Harapan untuk bergerak bersama. Dalam pada itu, bacaan setakat ini mendapati calon-calon bebas lain kemungkinan besar akan kehilangan deposit.